Alhamdulillah acara ini bisa kita selenggarakan berkat MDI Satkar Ulama dan Alhidayah berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan yang patut kita syukuri, Alhamdulillah ketiga ormas ini bisa menyelenggarakan pengajian tahsin seminggu sekali, di mana orang-orang bisa merujuk bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, disiarkan di Golkar Jatim TV. Saya berterima kasih sekali pada seluruh pengurus MDI Alhidayah dan Satkar Ulama, sekaligus berterima kasih sekali pada para pengasuh, khususnya Ustadz Zamam dan Ustazah Elviatur Rosyidah, sudah menjadi pengasuh pengajian tahsin selama 2 tahun. Luar biasa, tidak mudah untuk mengadakan acara konsisten istiqomah setiap minggu, tidak pernah berhenti, tidak pernah telat. Kalau mengadakan kegiatan semacam ini sekali dua kali, yaitu biasa-biasa saja. Tetapi selama 2 tahun acara rutin tiap minggu, itu bukan sesuatu yang mudah. Saya ucapkan juga terima kasih pada seluruh pengurus yang setiap minggunya selalu hadir mengelola pengajian tahsin. Mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali seumur hidup minimal kita dicatat oleh Allah bahwa kita adalah seorang yang mencintai Al-Quran. Dan karena kita mencintai Al-Quran, mudah-mudahan Allah mencintai kita. Kalau sudah Allah mencintai kita, insya Allah hidup kita menjadi berkah. Apapun yang salah yang pernah kita lakukan, karena kita manusia biasa, mungkin kita berbuat maksiat, mungkin kita berbuat kesalahan, tetapi karena kita mencintai Al-Quran, mudah-mudahan Al-Quran memberi syafaat kita di hari kiamat yang kelak. Sekaligus juga mudah-mudahan karena acara ini tadi dibacakan sholawat Nabi, mudah-mudahan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberi syafaat kita di yaumul qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, acara ini juga sekaligus memperingati Hari Santri. Kenapa Hari Santri itu penting untuk kita peringati? Karena seorang santri adalah seorang yang kepribadiannya utuh antara dirinya sebagai warga negara Indonesia dan antara dirinya sebagai seorang yang beragama Islam. Seorang santri tidak pernah mengalami split personality, tidak pernah jiwanya terbelah antara Islam dan Indonesia, adalah satu tarikan nafas yang tidak pernah bisa kita pisahkan. Saya ingin mewanti-wanti kepada kita semua, karena sekarang banyak sekali pertanyaan yang menjebak, terutama di dunia kampus. Bahkan ini sebenarnya terjadi sejak zaman saya kuliah waktu itu. Sering ada pertanyaan, pilih mana antara Quran dan Pancasila? Kalau kita orang yang tidak punya pengetahuan keagamaan yang cukup, pasti kita akan galau menghadapi pertanyaan yang demikian itu. Kita seolah-olah dihadapkan bahwa antara Quran dan Pancasila itu sesuatu yang bertentangan. Seorang santri pasti memahami bahwa Pancasila dan Islam sesuatu yang berkesesuaian, bukan sesuatu yang bertentangan. Bahkan Pancasila bisa dikatakan digali salah satunya dari nilai-nilai Quran. Hanya seorang santri pasti juga akan menyadari bahwa nilai-nilai Quran itu harus dipahamkan, diobjektifikasikan kepada orang lain. Karena Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari ratusan suku bangsa dan terdiri dari berbagai agama.
orang lain di luar Islam tentu tidak bisa memahami makna kul huwallahu ahad. Orang lain tidak bisa memahami bahwa di dalam Islam Allah itu satu, kul huwallahu ahad. Tetapi orang lain bisa memahami apabila itu dikatakan ketuhanan yang Maha Esa. Orang di luar Islam mungkin tidak bisa memahami bahwa di dalam Islam ada ayat, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian min dzakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku. Bahkan di dalam Al-Quran, menjunjung tinggi kemanusiaan ditegaskan, membunuh satu manusia sama saja membunuh keseluruhan manusia. Tentu itu harus dideklarasikan dengan objektif, artinya supaya orang paham, akhirnya ada nilai Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Seorang Muslim pasti memahami ayat Al-Quran yang mengatakan, janganlah kalian bercerai-berai. Wala tafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang pada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Tapi umat lain tidak bisa paham, tapi bisa memahami persatuan Indonesia. Orang lain paham kalau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tapi tidak bisa memahami wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Orang lain tidak bisa memahami ayat Al-Qur'an, bahkan sering juga disitir oleh para khatib untuk berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuatlah kalian secara adil, sesungguhnya yang demikian lebih dekat pada ketakwaan. Tetapi orang lain bisa paham makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seorang santri akan menegaskan Pancasila sebagai falsafah dasar negara, sekaligus seorang santri bisa memahami Al-Quran sebagai nilai tertinggi kita, dustur ala dustur, sumber segala sumber hukum dan nilai-nilai Pancasila digali diantaranya dari nilai-nilai Al-Quran. Karena itu memperingati Hari Santri adalah menegaskan keindonesiaan kita di samping menegaskan keislaman kita. Memperingati Hari Santri sekaligus menegaskan bahwa seorang santri adalah seorang yang nasionalis juga. Memperingati Hari Santri sekaligus memperingati kejuangan kita mengusir penjajahan Belanda. Kenapa seorang santri sanggup mengorbankan dirinya menghadapi penjajah? Karena seorang santri sadar betul bahwa mencintai negara ini adalah sebagian dari iman. Karena itu malam hari ini menjadi sangat penting kita memperingati Hari Santri, kita rangkaikan dalam musabaqah tartil Quran, sekaligus kita mengingatkan kembali tentang nilai-nilai Quran yang menjadi dasar juga bagi persatuan Indonesia. Mari kita nikmati penyelenggaraan musabaqah tartil Quran ini, dan sekaligus kita syukuri bahwa tahsin Al-Quran yang diselenggarakan oleh tiga ormas yang berafiliasi pada Partai Golkar sekaligus di backup oleh Golkar Jatim sudah berjalan selama 2 tahun. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya mereka yang mengampu pengajian tahsin Quran, siapapun yang terlibat, baik penyelenggaranya, ustadznya maupun pesertanya, mudah-mudahan dicatat sebagai orang yang pernah mencintai Al-Qur'an dan mendapatkan syafaat Quran di hari kiamat yang nanti. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim. Mohon maaf apabila ada
kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.